Hello, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Siti Maryam binti Din. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsi salah satu cara pendekatan yang saya gunakan bersama pelajar saya, iaitu saya gunakan bagaimana medium yang pelajar saya suka. Jadi saya terus share TikTok yang saya buat tu ke grup kelas. Okay, respon dia sangat bagus. Bila pelajar jumpa saya kata, hai cikgu, cikgu nak buat TikTok apa cikgu? Cikgu nak buat TikTok apa hari ni cikgu? Cikgu, cikgu nanti share TikTok baru ya cikgu. Okay, jadi saya di situlah saya rasa mungkin pendekatan saya itu lebih sesuai untuk terutamanya kelas-kelas yang berlakon. Seterusnya, yang kedua mengenai kerajaan Angkor, iaitu Tasik Tongle. Di awal PKP dahulu, merasakan kesukaran ya untuk mengajar khususnya mata pelajaran matematik yang memerlukan kita menunjukkan langkah demi langkah. Jadi pada ketika itu saya menggunakan apa sahaja yang ada di rumah. Saya menggunakan mini whiteboard, marker pen, kemudian saya merakam video pengajaran dan memuat naik dalam YouTube. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk memberi peluang kepada pelajar yang tidak dapat mengikuti video saya dapat juga melihat pengajaran saya pada waktu-waktu yang lain. Meminta pelajar pula menyediakan video-video pembelajaran. Daripada situ saya dapati pelajar-pelajar sangat kreatif menghasilkan video-video dalam bentuk animasi, simulasi yang sangat menarik. Oleh kerana pelajar saya majoritinya adalah sukar untuk akses internet atau mempunyai peranti sendiri, maka saya perlu cari alternatif lain. Alternatif saya adalah dengan menggunakan talian bukan real time. Maka dengan itu Padlet adalah pilihan saya. Saya jadikan Padlet ni sebagai bahan utama pengajaran saya semasa PDPR, terutama bagi lesson non-textbook. Kerana saya mahu rasakan umpamanya saya berada di dalam kelas itu dari awal hingga akhir kelas. Sebagai aktiviti utama pula, contohnya kemahiran membaca pada hari tersebut, saya masukkan Google Form yang saya telah binakan soalan yang berkaitan dengan tajuk atau tema yang saya ajar dalam Padlet tersebut. Antara pendekatan yang saya gunakan adalah saya menghargai pelajar saya dengan saya memberikan ganjaran kepada pelajar yang dapat menjawab soalan Google Form saya dengan markah yang tertinggi dan yang terpantas. Dan impaknya saya nampak apa yang saya buat ini. Saya nampak pelajar saya semakin ramai yang terlibat dalam sesi PPR ini. Yang kedua, mereka ni nampaknya lebih bersemangat. Okay, mereka rasa dari segi pedagogi yang kita belajar, okay, antaranya ialah tentang ganjaran. Okay, tentang ganjaran menyebabkan mereka lebih bersemangat untuk belajar. Dan saya sendiri menghantar hadiah tersebut ke rumah mereka. Okay, ke rumah pelajar ini, dan ada iaitu saya disambut oleh ibu bapa pelajar sendiri untuk menerima hadiah tersebut. Jadi secara tidak langsung pelajar-pelajar saya, okay, dia akan rasa seronok untuk belajar. Seterusnya kita pun rasa seronok untuk mengajar. Kelas secara rasmi memang saya akan buat melalui Google Meet dan saya akan menggunakan satu alat ini, drawing tablet. Bila saya tulis dekat sini, akan terteralah dekat skrin pelajar. Okey, pelajar respon lebih faham, jelas. Ada pelajar yang tidak faham soalan, dia akan PM. Okey, cikgu, soalan ni saya tak fahamlah cikgu, bagaimana nak jawab? Okey, di situ saya akan menggunakan, saya tak guna laptop, saya terus guna telefon. Saya guna telefon. Okey, dekat telefon tu kita boleh install app screen record, merekod semua sekali apa yang berlaku pada screen kita. So saya akan tunjuk langkah satu per satu, kemudian saya akan post kepada pelajar ke grup Telegram. Okey. Dan ada juga pelajar dia kata cikgu kurang data, dia tak boleh nak download video yang saya bagi tu. Banyak video. Okey, jadi sebagai solution di situ saya telah memuat naik video-video saya tu ke pelantar YouTube. Dan senanglah, kita bagi link pada pelajar. Okey, so pelajar boleh akses. Untuk menyemak jawapan pelajar, saya akan guna PDF InnoTake. Senang, terus pelajar jawab, dia bagi dekat saya, saya convert gambar tersebut ke dalam bentuk PDF dan saya terus semak dan saya post balik kepada pelajar yang berkenaan.
Okey, sekian saja perkongsian saya berkenaan dengan teknik digital ink. Sangat bagus untuk guru-guru yang mengajar subjek teknikal, matematik dan sebagainya. Okey. Yang utama. Di sini saya ingin kongsikan medium yang sering saya gunakan bagi menilai kefahaman pelajar tentang apa yang mereka telah pelajari. Saya suka menggunakan aplikasi Kahoot dan Quizzes bagi menilai kefahaman pelajar untuk soalan yang berbentuk objektif. Pelajar-pelajar juga biasanya akan teruja dan akan cuba untuk menjawab soalan itu berulang-ulang kali bagi mencapai skor dan ranking yang paling tinggi di kalangan mereka. Ulangan mereka menjawab untuk kali kedua, kali ketiga dan seterusnya ini biasanya akan dapat membantu pelajar tersebut untuk lebih mengingati dan lebih memahami konsep yang telah pun mereka pelajari tersebut. Di sini adalah merupakan beberapa contoh koleksi kuis yang saya telah bina menggunakan aplikasi Kahoot. Ini untuk fizik tingkatan 5, untuk subtopik-subtopik yang berbeza dan di bawah ini ada juga untuk subjek sains tingkatan 3 saya dan juga fizik tingkatan 4 dan sebagainya. Okay, untuk mata pelajaran sains komputer, saya menggunakan beberapa kemudahan yang ada dalam portal D5 ini. Okay, seperti Google Classroom. Ini merupakan contoh tugasan yang telah saya sediakan. Sebenarnya Google Classroom ni menggunakan konsep cloud storage. Okey, semua tugasan murid disimpan di internet. Okey, di mana saya boleh capai maklumat tersebut dengan cepat di mana-mana dan pada bila-bila masa. Okey, dari segi penggeridan pula, saya boleh tengok terus dekat sini. Okey, siapa yang dah siap tugasan dan siapa yang dah hantar tugasan. Okey, saya juga boleh semak tugasan murid secara online menggunakan konsep digital ink. Okey. Sekian saja perkongsian PDPR saya pada hari ini. Saya akan kongsikan di sini PDPR yang saya jalankan dengan pelajar-pelajar tingkatan 5 saya untuk latih 2B SPM menggunakan quizbot. Ya, quizbot di Telegram. Okey, jadi saya akan masukkan quizbot ini ke kumpulan pelajar saya di 5GB. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini paparan 3 2 set go. Okey, untuk quizbot ini dia sangat menarik kerana dia adalah pertandingan ya. Dia tak mengantuk, dia enjoy dan dalam masa yang sama. Bot akan memberikan kita analisis. Saya menggunakan pendekatan berkemuka melalui video call WhatsApp. Kesan dan hasilnya pelajar merasa seronok, mampu membuat tugasan yang diberi. Objektif pelajaran dapat dicapai oleh guru, malah guru boleh membuat rumusan pelajar. Memaksimumkan 8 orang dalam satu masa menyebabkan berlakunya pengabung jalinan dan aktiviti kumpulan dapat dijalankan juga dalam satu masa. Tiada alasan pelajar tidak boleh hadir atau tidak boleh turut serta kerana 90% dari pelajar-pelajar sekolah pada hari ini ada aplikasi WhatsApp. Dengan itu, saya merasakan platform Instagram adalah agak sesuai kerana Instagram bersifat interaktif yang mempunyai lokasi foto yang khas iaitu InstaFoto, InstaLive dan IGTV. Maka, saya telah membuka akaun Instagram khas untuk subjek RBT dan meminta pelajar follow akaun ini. Platform Instagram juga boleh memberi peluang kepada guru mengamalkan pembelajaran sepanjang masa kepada pelajar dalam bentuk santai dan have fun. Untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan, saya memilih untuk memberikan tugasan kepada para pelajar menghasilkan bahan seperti pamphlet, brosur, penanda buku dan juga buku skrap bagi sesuatu tajuk yang telah dipelajari. Saya ibu kepada Epshipa Salini Peter, Lima Murni. Saya amat harum sebab teacher-teacher memang ambil berat tentang anak murid dia. Walaupun PKP masih lagi mengajar dengan buat online, bagi homework. Macam anak saya selalu tak faham, selalu terus tanya cikgu.
tak kira pukul berapa pun cikgu menjawab juga, melayan juga. Bila online kelas, cikgu yang bangun dulu, cikgu yang bangunkan budak-budak. Semua bangun, mari kita start kelas. Terima kasih banyak-banyak. Some teacher even took an extra effort to go house to house, given a handout and check on the student progress. Thank you very much. Sekali lagi, tahniah dan terima kasih kepada guru-guru atas usaha mereka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau macam sekolah saya, dia telah menjadikan waktu jadual waktu belajar yang fleksibel kepada pelajar-pelajarnya. Kalau macam cikgu-cikgu pula, cikgu-cikgu sebagai sarjana utama, dia menggunakan pelbagai medium untuk menjalankan pembelajaran. So selalunya kita menggunakan Google Meet ataupun cikgu-cikgu akan menghantar video-video dari YouTube sebagai rujukan tambahan. So kalau macam latihan pula, cikgu-cikgu akan bagi latihan melalui pelbagai media seperti di Google Classroom ataupun melalui grup di Telegram ataupun grup di WhatsApp. Paling best bila ada cikgu-cikgu yang buat quiz melalui Quizzes, kerana Quizzes ni dia sangat menarik perhatian pelajar dan termasuk saya untuk menjawab soalan dalam tu, sebab dia akan tunjukkan skor dan ranking kita. Sangat terbaik sebab cikgu-cikgu menggunakan pendekatan yang sangat menarik. Macam Google Meet, okay, kita boleh terus tanya dekat cikgu soalan yang kita tak faham dan cikgu akan lebih terangkan dengan lebih detail dan lebih jelas. Our SMK Sarjana Utama teachers chose to teach us in interactive ways that made us attracted to learn more. Our teacher always answered the questions asked by the students from time to time and treats us very, really nice, although we asked a lot of questions to them. The teachers also explains to us until we understand and master the topic. So what I can conclude is that online class is really good. Hai, hari ini saya akan bincangkan tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk apabila atom-atom bukan logam berkongsi elektron. Ikatan kovalen terbagi kepada tiga, iaitu ikatan kovalen tunggal, ganda dua dan ganda tiga. Kali ini saya ingin membicarakan tentang kesalahan ejaan yang biasa kita dengar, malah kita juga selalu melihat kesalahan ejaan ini di sesuatu tempat. Gambar yang pertama ini memperlihatkan kesalahan ejaan yang ditunjukkan pada papan tanda sebuah premis perniagaan. Kesalahan ejaannya ialah istirahat dan ejaan yang tepat ialah istirahat. Video. Hi, today I'm going to determine the characteristic of different substances that can be determined using a suitable indicator. In this experiment, for the natural indicator, I use hibiscus. I use vinegar and lime juice to test their acidic properties and detergent and soda bicarbonate for alkali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Masha. Saya akan menerangkan konsep adab dan etika hiburan menurut Islam. Yang pertama ialah bertujuan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendidik jiwa. Yang kedua ialah meliputi aspek iman dan akhlak. Yang ketiga merupakan membangunkan potensi umat Islam dalam seni hiburan. Contoh situasi. Assalamualaikum Hanis, dengar lagu apa tu? Waalaikumsalam. Pika, dengar lagu English je ni. Tajuk I Love You.